guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan unboxing washable neon finger paint. Tapi kira-kira di mana ya? Mari coba kita cari tahu. Jeng jeng jeng. Nah, jadi ini ada warnanya. Jadi ini ada warna hijau. Ini neon ya. Jadi itu kayak terang-terangan. Nah, ini hijau, kuning, pink sama oranye ya, guys. Nah, jadi nanti kita akan memakainya ya, guys. Terus di sini juga ada di sebaliknya itu petunjuk agar warna kalau kita misalnya kayak gabungin warna yang ada di sini nanti bisa jadi apa gitu ya guys. Kayak misalnya kalian mau warna hijau paling mudah kayak gini ya, itu separuh hijau sama separuh kuning guys. Nah gitu, kita harus nyampur. Terus mari kita unboxing. Nah jadi kita akan mengeluarkan warnanya dan ternyata ini ada tempelannya. Apa? Dan kita kita kirain ada lemnya, ternyata cuma tempat loh. Ya, ini dia tempatnya guys. Dan yang kosong ini adalah yang warna pink. Dan kenapa aku kayak gini? Nah, jadi ini guys. Nah, jadi ini. Terus aku balik yang warna pink. Nah, jadi di sini tuh ada tulisan washable neon finger paint. Jadi kalian itu bisa nyuci habis kalian itu gunain ini. Nah, kita harus pakai kertas, guys. Tapi kira-kira di mana ya kertasnya? Mari kita lihat. Jeng jeng jeng. Nah, terus kita butuhkan pena juga biar outline ini sama juga kasih nama. Jadi kita akan gunakan warna apa dulu ya? Aku rasa main yang warna pink. Karena neon kuning adalah warna kesukaanku. Jadi kita akan pertama-tama ambil kertas satu dulu. Terus mari kita taruh dulu di tempat yang tidak bisa terlihat. Nah, jadi dengan begini kita bisa warnain. Nah, jadi kita akan pertama-tama kita harus squish ini ke tangan kita dan sebentar. Baik. Sebentar. Dan aku lupa kalau ada ininya. Aku akan pakai pen aku biar bisa nyolokin. Maksudku ya. Beda. Jadi aku bakalan buka ini aja. Dan ini agak nyangkut jadi aku harus mengambilnya dan ya. Dah. Dan ini warnanya ya di sini deh. Aku susah banget dah. Dan gini warnanya dan aku akan tembakan aja. Oke. Okay. Mari kita buang itu dan win. Kenapa aku harus mikir? Tuh. Dan aku lupa. Nah, sekarang karena udah ada ini, mari kita whip. Tapi cuman kita harus tambahin. Jadi kita akan masukkan ini dan squish super tiny hari ini. Oke, okay, so ini udah hop ya guys. Ini udah cukup. Kita bakalan taruh di sini kembali. Terus kita bakalan pakai tangan kita dan dan jadinya gini deh tangan saya guys. Kuning semua tapi nggak apa-apa dan nah bagus kan warna kuning dan tanganku masih saja begini. Tapi kok ini kayak rasanya itu kayak tergelincir tangannya dan dan jadi deh guys. Tada. Nanti kita tunggu lemnya tunggu ini kering dulu baru kita ininya. Tapi nanti aku juga kasih nama di sininya. Mari kita ke selanjutnya. Oke, aku akan melap ini dulu dan wing dan aku masih saja tetap seperti ini dan aku akan tetap. Tapi nanti akhirnya aku bakalan cuci tangan.
Nah, jadi aku bakalan mau pakai yang warna hijau. Tunggu sebentar. Warna kuning. Dan ini dia. Jadi guys, kita akan membukanya. Dan zip! Zip! Nah, sekarang kita akan tutup lagi. Loh? Dan kenapa ada yang hijau-hijau seperti ini di meja? Misterius. Ternyata itu muncrat ya guys. Dan aku akan mengambil tisunya. Ya aku udah belan. Jadi aku akan Nah jadi kita akan mengelap ini dan zoom. Masih tetap saja ada. Dan selesai. Game out. Nah jadi kita akan memakai tangan kita sendiri lagi. Dan selesai. Dan cukup itu. Dan kita akan yang menaruhnya dan sekali lagi. Dan kita akan mengusap-usap ini. Dan warnanya akan menjadi tangan. Dan sebam. Wow, bagus sekali. Anehnya semua dan zip. Zip. Tada. Dan inilah jadinya. Inilah jadinya. Ini mirip dengan yang warna kuning, cuman agak lebih kehijauan. Nah, jadi ayo kita bergerak selanjutnya. Dan ini dia guys. Nah, sekarang aku udah bersih. Gak terlalu bersih juga sih. Nah, aku akan mengambil satu lembar lagi. Nah, sekarang guys, aku akan lanjut ya. Jadi aku bakalan milih oranye atau pink ya. Aku rasa oranye. Karena aku pengen pink yang terakhir karena aku juga suka pink. Iya. Jadi kita akan. Tapi kalian tahu enggak guys, ada cendolan di sininya. Jadi biar agak biar lebih mudah buat bukanya, guys. Dan dan ini guys warnanya kecil munyil dari ribun. Dan kita akan tutup langsung. Dan apa aku bakal nyemprotin kemana-mana aja ya guys. Nanti bakalan muncrat kemana-mana dan cross ini cukup. Ya dan cepet. Di sini dan 1, 2 dan tanganku agak lengket sekarang 1, 3. Oke, kita akan ini dia zing 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 cebang. Ini dia guys. Nah jadi kita akan mengaduknya lagi dan ini seperti kuning lebih dan kita akan 1, 2, 3. Hey, yeah. Tada. Dan ini guys jadinya. Ini dia. Jadi dengan begitu kita akan mengambil tisu lagi. Dan kita akan. Dan tisunya mulai jadi acak-acakan. Gara-gara aku ya. Nah sekarang warna pink. Aku lupa ambil kertas yang lagi. Dan kenapa itu harus terjadi. Gak penting lah. Dan aku akan ambil yang warna pink. Tadi aku ambil saja. Ambil yang warna oranye. Ping. Dan sekarang ya. Oke, dan oops. Kerasnya ini cukup. Dan aku akan menaruhnya lagi di sini. Dan nanti kita akan campur-nyampur. Tapi nanti aku pertama-tama mulanya itu lihat dari yang sini-sini, guys. Karena aku ingin tahu apakah itu benar. Dan ini pinnya. Saatnya mix it. Dan aku rasa ini hampir jadi. And my hand is free. Oke, jadi kita 1, 2, 3. Udah selesai. Dan ini gak terlalu tebal kayak yang sebelumnya ya guys. Dan ini dia. Dan saatnya kita gabung warna pink dengan warna kuning. Aku rasa aku
tuh lebih pinknya. Karena aku akan mengeluarkan warna kuning dan warna pink. Ya, kita akan membentuknya dan itu cukup. Dan sekarang warna pink. Saya rasa cukup. Oke. Aku dulu itu punya glitter yang dulunya itu warnanya itu pink sama kuning. Jadi makanya aku akan mencoba ini. Pink sama kuning lagi dan aku aslinya enggak ada di sini. Aku cuman mau eksperimen aja. Oh ya, aku lupa ngambil kertasnya. Gimana sih diri saya ini? Oke. Ya, udah kan bikin ini. Ya, kan bikin ini. Oke, kita akan lanjutkan mix-nya. Dan ini jadi oranye. Tak kira jadi merah loh. Aku maunya itu merah. Wedding merah kan enggak bisa dibikin. Aku lupa, tapi ya si daratnya ini bagus. Dan aku rasa ini dia dan 1 2 3. Lengket. Dan kelihatannya hampir sama. Tada. Aku bertanya-tanya. Apakah ada di sini? Dan kurasa ada dark color. Tapi setengah pink, setengah kuning. Tapi enggak tuh kan. Aku ingin mencoba warna kuning dengan hijau. Jadi itu lebih banyak kuning. Tapi lebih sedikit hijau. Oke. Terlihat bagus bagiku dan kuning. Oke. Tampak bagus. Sekarang hijau. Kita tidak boleh hijaunya itu sepenuh seperti kuning. Karena itu nanti enggak bakalan bikin sesuai yang di sini, guys. Nah, jadi kita akan taruh sedikit butiran dan bang. Tapi kayaknya kurang dan ini cukup. Jadi akan tutup ini. Ini kurang tutup. Oke. Ini dia 1 2 3 dan apa yang terjadi dan ew. Wow, sudah seperti kuning. Kegagalan exploding. Boom. Oke. Nah kita. Ternyata sudah kuning. Tapi nggak apa-apa. Ini campuran kita. Dan terlihat nggak terlalu persis. Cuman kayak ada sesuatu yang berbeda. Tapi kurasa aku hanya akan menamainya dan menambahkan dekorasi. Tada. Nah, sekarang ayo kita coba nyampur semua warna. Kita akan nyampurnya sedikit-sedikit dan aku harus nyucinya mungkin atau tidak. Ini apa yang mau nuangin? Gak usah. Oh, banyak banget. Kebanyakan sayanya. Iya. Tapi kita gak apa-apa loh, guys. Kalau misalnya kitanya itu kotor gini-ginian. Lagi pula kan ini washable. Bisa dicuci juga tangan kita. Jadi kalian itu gak perlu khawatir. Ataupun orang tua kalian. Wip. Iya. Yeah. Kau sumpah dia. Ini yang apa? Selesai. Nah, jadi kita akan make set up. Jadi terlalu banyak. Aku terlalu aja. Jadi aku bakalan di atas sini saja dan gagal total. Dan warnanya tidak terhingga, guys. Seperti ini. Oke. Okay. Kurasa ini cukup untuk make set up dan jadi lengket sekali. Iya. Wow, guys, lihat yang terjadi, bagus banget loh. Wow,
Wih. Oke, jadi kita akan dan wih. Bentar guys, aku mau bikin flower. Abstrak. Oh ya guys, abstrak. Kita belum ingat dan aku perlu bantuan dengan ini. Keren sekali. Oke. Abstrak. Bagaimana caranya ya cara bikin abstrak? Abstrak itu terus banyak orang yang bisa bikin abstrak loh. Nah, jadi kita akan wih dan haya. Oke kah? Seni abstrak. Ini enggak kayak seni abstrak, tapi enggak apa-apa. Dan karena aku akan tambahkan warna lagi.